学。Anak baru. Iya kak. Oh iya, dia itu tagihan siapa kak? Ente perhatiin mukanya. Biasanya kan cantik, merah merona gitu. No, ente lihat. Kayak gorengan pagi, terus dijualnya sore. Lihat aja. Setelah ini dia nggak tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bada, kumaha damang? Alhamdulillah kabar baik. Akhirnya kita ketemu juga ya. Jadi Bapak ini temennya Pak Ustadz. Pak Kosim, Bagas ini teman lama saya. Bagas, kenalin. Ini Pak Kosim, teman kerja saya di Kawai. Nama saya Kosim bin Marjuki. Saya Bagas. Oh ya, gimana kabar keluarga? Baik-baik semua kan? Anak kamu waktu itu jadi masuk sekolah? Alhamdulillah, Aisyah sudah masuk sekolah. Hatur nuhun. Itu semua buat kamu, Bagas. Ayo kita masuk aja dulu. Kita makan dulu dalam. Ayo, ayo. Aku teh ngucapin banyak terima kasih sama kamu, Gas, karena kamu sudah banyak nolong keluarga saya. Kamu bisa aja, Mat. Kalau bukan sahabat, siapa lagi yang nolongin? Dan memang di yayasan yang aku kelola, memang ada beasiswa buat anak berprestasi seperti anak kamu. Ya pokoknya, aku teh utang budi banyak sama kamu. Jangan gitu dong, Mat. Kalau bukan kamu yang mendonorkan ginjal kamu dulu kepada aku, mungkin aku nggak ada di sini sekarang. Udah lah, Das. Kamu teh sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Lagian, masa lalu tuh gak perlu diingat-ingat lagi. Anggap saja, ini rahasia kita berdua. Makasih, Mat. Oh, jadi begitu ceritanya. Tapi ini cerita bukan rahasia berdua lagi. Jadi bertiga sama saya. Kita dari tadi udah ngobrol panjang lebar sampai lupa nawarin minum. Silahkan diminum, Pak. Oh, iya. Makasih, iya. Ayo. Maaf seadanya. Iya. Oke guys, di kompetisi dance nanti, gue mau kita semua tuh kompak. Jadi gak boleh di antara kalian satupun nih yang bolos latihan. Aduh. Gimana nih kalau dia bener teriak-teriak depan sekolah? Oh my, Del. Gue tuh lagi ngejelasin kalau kita tuh mau perform. Kok masih sibuk main handphone? Pasti si Frankie tuh. Belin banget tuh anak. Sorry. Gue beneran takut. Si Frankie bertindak nekat lagi. Dia ngancem gue. Lo berantem lagi sama dia? Gue gak tahu harus gimana lagi. Akhir-akhir ini, Frankie kasar sama gue. Oh my, Dewi tuh lo kenapa deh?
kejedot ya di toilet ya? Gue dipukulin Frankie. Salah lo juga tau gak sih, Dew? Kan gue bilang sama lo, jangan pacaran sama dia. Putusin aja sih. Iya bener. Frankie kan cowok posesif. Ngeri tau. Ya gak segampang itu. Gue masih sayang sama dia. Gue juga bisa maklumin kok kalau dia posesif sama gue. Mungkin gara-gara gue pernah nyelingkuin dia. Tapi Deo, kompetisi kita tuh jauh lebih penting daripada masalah lo. Ya jadi gue pengen lo cepet-cepet selesain masalah lo. Dan jangan sampai tuh si Frankie ganggu latihan lo lagi. Oke? Okay?